Apakah, apakah engkau bersaksi bahawa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Allah? Dia menjawab, iya. Beliau pun berkata bertanya lagi, apakah engkau bersaksi, bersaksi bahawa saya Muhammad adalah rasulullah? rasulullah? Dia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, umumkanlah kepada orang-orang Wahibilal Bilal agar mereka berpuasa besok. Hadis 529 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata an nasul hilal fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa wa bi orang-orang berusaha melihat hilal lalu aku kata Abdullah bin Umar radhiyallahu aku memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan penglihatannya Abdullah bin Umar hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Hakim Abu Daud menyebutkan di nomor 302, Ibn Hibban di 231, dan Al hakim di nomor 423. Hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tadi saya bilang, kalau di satu kota, satu wilayah sudah ada satu orang yang dia dan bisa dipercaya, maka sudah cukup. Tidak harus butuh banyak orang. Satu titik sudah lihat, sudah cukup. Yang penting memang kita sudah berada di hari ke-28 dari Syaban, berarti 29-nya bisa berpuasa atau ke-30-nya berpuasa. Memang eh, 29-nya berarti 30-nya puasa uh, apa satu-satu Ramadannya puasa atau kalau tertutup 30 Syaban dilengkapi. Hadis 530 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aitu hilal fa qala atashhadu la ilaha illallah. Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an ayyasumu gada Bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW berkata sungguhnya aku, telah melihat Hilal Lalu beliau bertanya, ini cara bersumpahnya Menanyakan sumpahnya orang itu kalau dia lihat Hilal Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dia menjawab, iya Beliau pun berkata, bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Dia menjawab, iya maka beliau bersabda, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar mereka berpuasa besok. Hadis ini diriwatkan Imam Lima dan disuaikan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun An-Nasai menguatkan pendapat yang menyatakan hadis-hadis ini mursal. Yang dimaksud mursal adalah masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Tapi <tuh> selama hadis itu ada yang mensohikan dan ada yang melemahkannya, maka ini adalah hadis yang kemungkinan bisa diterima karena memang ada orang yang menguatkannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tadi sudah kita sebutkan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini dan hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang orang yang melihat hilal harusnya muslim dan cara untuk ditanya oleh dia mengatakan saya sudah lihat hilal apakah kamu syahadat kamu mengakui enggak tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tunggu dia jawab, kalau dia bilang iya, baik kau mengakui enggak bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia bilang iya, baru kemudian diterima.